buku masih menjadi sumber informasi utama bagi pencari ilmu pengetahuan. Namun kehadiran beberapa media informasi dapat mengalihkan minat baca mereka. Sekolah Dasar Negeri Makassar 07 Pagi yang berlokasi di Jalan Pusdikdep Naker, Jakarta Timur, dipilih menjadi salah satu yang beruntung dalam program periodik dari karyawan Trans 7 ini. Siswa-siswi menyambut meriah acara yang dipandu Amel Carla dan dilengkapi penampilan pergelaran seni budaya. Antusiasme siswa-siswi terlihat dalam acara kali ini. Jadi selain juga melihat televisi, tentunya televisi Trans 7, tapi kami kakak-kakak ini dari Trans 7 kepingin adik-adik semua juga suka membaca buku. Dengan adanya Sibolang, mudah-mudahan dengan Taman Bacaan Sibolang ya, mudah-mudahan putra-putri kami di sini Makassar 7 ada apa itu semangat untuk membaca, sehingga kita bisa menciptakan anak bangsa yang cerdas dan berkualitas. Kami menseleksi dari seluruh Jakarta dan sekitarnya, kami memilih SD ini karena ternyata anak-anak minat membaca banyak, tapi buku-buku yang ada tersedia di sekolah ini tidak layak untuk dibaca. Dan dari kami, dari karyawan Trans 7, menyumbang buku-buku yang bisa layak baca sesuai dengan umur yang anak-anak sih. Dengan kehadiran taman bacaan yang dikemas secara menarik, diharapkan mampu meningkatkan minat baca anak-anak. Selain ilmu pengetahuan dan ensiklopedia, buku tentang seni budaya dan keterampilan juga melengkapi taman bacaan Sibolang. Matius Utomo, Dwi Agung, Jakarta.